aku. Hi guys, hari ini saya berjumpa dengan Kak Sophia Sarawak. Hi guys, kita gini tu mem. Kita hari tu berjalan-jalan, berceloteh lah. Berceloteh menuju ke bengkel, bengkel YouTuber pemula. Sifu pun bilun lah. Kau bertemu dengan sedap muki tu lagi. Yeah. Lama ada nak bertemu dengan muki ya. So hari tu kita ngigak terdepak dulu lah. Ngigak terdepak dulu sebelum. Nak cukup. Nakak man. Sida yang order kedai kami sahabat. Oh sahabat tau mem? Sahabat. Sahabat. Ini terdepaknya buat sahabat. Mati. Lama tu nak bertemu nak kak. Lama. Betul. Dah dengan maji ada diri kak dia tu. Dah. Nyesel. Aku muji dia buat. Biasanya aku suka dengan Kak Sophia tu. Macam bertemu ya. Macam dah 10 tahun perkenalan. Ya Kak. Baru berapa tahun tu perkenalan ya? 2-3 tahun kenyak lah. Minta bertemu pertama sumpah Pak Kebun sumpah ni. Kebun masa YouTube pemula pertama di Miri. Lepas lepak apa yang dia ingat kan? Lepak dia sumpah pada yang tu ayam makai sumpah. Lepas Kak Sophia. Mayu marik. Tunjuk aja lah masanya ya, sharing pasal YouTube. Nanti kita dekut Nelo bakal itu YouTuber. Bakal sifu. Memang sifu pun nanti kita dekut akan sopia. Tapi aku nanti mayu ilmu guys. Tapi lagi baru berharga. Nanti ilmu banyak berharga. Berapa puluh ribu subscriber. Guys, jangan lupa untuk medak channel Kakak Sophia Sarawak. Nanti bakal ke baru berkelala ya buat channel aku lah. Banyak YouTuber pemula. Okay, aku mana Kak Sophia nak dikenali. Sangat dikenali. Aku no, tapi malu akak. Aku ke malu. Akak yang malu. Malu aku. Sama malu tu, nak nemu siapa nak malu dahnya. Nak nemu. Tapi memanglah, pertama aku bertemu dengan Kak Sophia sikit takut. Mama takut. Laban banyak YouTuber pemula kak. Kira pemula lah. Faham ke perasaannya Mak. Laban dia terlalu expect akak tu tak special now ke sama akak tu pedat. Nah, laban orang dikenali ramai tu. Macam rasa nanti tua 150 cm. Jarak aku ngedek. Mak 100 cm apa apa aku. Contoh. Yalah terasa macam akak pun rasa malu bila dipuji-puji berkata dipujilah rasa akak tu tadi nak. Yeah. Tapi betul lah bukan nyamai tu untuk mencapai titik-titik tahapnya. Faham gak aku tiba-tiba kabar YouTube tu pedih amat. Betul. Gigak subscribe-nya, gigak yang view-nya bukan nyamai ke guys. Yeah. Betul lagi ngarak konten apa budak lama aku nak konten aktif baru kita memang. Pak Sophia Sarawak FB. Aduh. Pak Facebook ana lupa follow kami. Mayanya boleh kita semua boleh mada YouTube ya, ya sharing semuanya. Enak lupa subscribe, follow. YouTube follow, Facebook follow ni. YouTube subscribe. Sebab stres boleh mada konten agak sombong. Amai kemai. Lucu. Kadang kita bercakap pasal realiti lah sebenarnya, tapi nak mengejutkan hati siapa-siapa lah. Okay, anggap semuanya hiburan. Hiburan. Iyalah kak dalam setiap video, kak cuba kak agak lawak, walaupun kak ukai lawak, bukan jenis orang lawak. Tapi original tapi, lawak lah. Lawak dia minta kak. Oh, original. Okay. Mayu kak YouTuber bukai lah kan. Senayan kak Sophia tu, mayu masa bakal cerita jangka fonti. Oh ya, ya jago fonti paling ya, best fonting amat antara semua kawan YouTuber. Ini adalah kininya memberi kadang-kadang yang memberi kini orang ada semangat. Kalau motivasi, kalau aku down, ya, kalau ya, jago fonti, ya akan ada. Nanti kita mesti ya macam approach kita personally lah. Betul. Ya PM ke P. Oh, ini labuh kemerah ke mulai. Kayak aku nak nemu takut ternyam ya. Okey lah kak, kita ikut subscribe dulu. Kita keluar singgah sebentar lah bercerita. Fokus ke teriba ya guys. Ila kita beranau baru. Okey. Bye-bye guys. Bye. Jangan lupa like, komen dan subscribe Kak Sophia Sarawak. Dan Nana Ube Channel. Thank you guys. Bye. Apa lo ni? Why is it not?
Wah, tengok kita ada Masih Aing di sini. Sofia Sarawak, Uncle Paul channel dengan Lingka. Kena nama channel this bro. Lingka. Family day. Berapa tahun dah? Makin slim warna aja sampai. Boleh tahan ya tuh, ada yang